Terkadang orang-orang dengan masa lalu yang buruk bisa menciptakan masa depan yang lebih baik. Halo dulur, ketemu lagi dengan Dunia Za, teman setia pembangkit selera makan Anda di mana saja yang selalu bikin lapar, ngiler, dan kemecer. Kali ini saya sedang berada di Jalan Raya Pondok Jati, Sidoarjo, dulur. Saya ingin merekomendasikan salah satu jajanan pisang khas Sidoarjo, namanya Piscok Lumer. Dilihat dari namanya, wis pasti nyoklet lumer di mulut dulur. Untuk panjenengan sedoyo yang baru pertama kali nonton channel ini, saya ucapkan matur nuwun sangat. Langsung saja klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Untuk Anda pengusaha-pengusaha kuliner yang ingin usaha kulinernya saya review, bisa menghubungi saya melalui aplikasi WhatsApp dan Telegram di nomor 0856-0654-9301. Jangan lupa follow Instagram saya juga @duniaza182. Ayo kita dukung kuliner-kuliner kecil di Sidoarjo, pedagang-pedagang kecil di Sidoarjo, agar semakin berkembang dan semakin dikenal di seluruh Indonesia, tentunya dengan cara subscribe Dunia Za. Penasaran seperti apa rasa dan penampakan piscok lumer ini dulur? Ojo nanti-nanti nangkene ae. Mas, selamat sore. Asmonipun sinten, Mas? Krisna Surya. Mas Krisna Surya ini ownernya piscok lumer Sidoarjo ini, Mas. Betul, ya. Keren ini ya. Mutunya coklatnya lumer bikin kamu baper. Cos. Ini jajanan kekinian ini, Mas. Ya. Untuk menu yang terlaris di piscok lumer ini apa ini, Mas? Paket 17 ori, kalau di Gojek harganya 20.000, kalau di tempat harganya 15.000. Berarti sudah bergabung dengan Gojek, Mas, ya? Sudah. Jangan lupa untuk kalian yang lagi mager, males keluar rumah, bisa pencet-pencet langsung order di GoFood dulur. Yes. Oke, dengan masuk YouTube ini semoga usahanya makin laris. Amin. Makin famous di Sidoarjo. Amin. Jangan lupa beli ya. Halo dulur, saya Krisna Surya, pemilik dari Piscok Lumer Sidoarjo. Kalau kalian pengen jajanan untuk malam mingguan atau untuk acara-acara kamu, tetap pesan di stiker yang ada di setiap kemasan, dan kalau rasanya kurang berkenan atau kurang sip, bisa telepon kami untuk kita review lagi rasanya sesuai keinginan kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe Dunia Za ya teman-teman. Sore, Mas. Dengan Mas Sinten, Mas. Mas Lukman. Mas Lukman ini sudah berapa lama berlangganan di Piscok Lumer Sidoarjo? Kurang lebih hampir 2 tahun sih, Mas. Wah, sudah lama sekali, iya. Mas, ya. Nggih. Gimana rasa dari Piscok Lumer ini menurut saya? Kalau rasanya sih enak, terus kayak di mulut itu pas aja sih. Pas. Manis-manisnya kerasa, coklatnya kerasa juga. Oh, coklatnya ini mewah nggih ya rasanya, Mas. Iya. Wow. Ini mau pesen juga ini sekarang? Iya. Oh, ini lagi nunggu. Oke, oke. Kalau Mas satunya ini? Dengan Mas siapa, Mas? Saya Pacul. Mas? Pacul. Mas Pacul. Mas Pacul ini sudah berapa lama berlangganan di sini, Mas? Satu tahun terakhir. Ini ya. Untuk rasanya gimana ini? Piscok Lumer Sidoarjo ini, Mas? Rasanya enak, gak bosen nih kayak DE. Gak bosen nih ya? Gak bosen nih kayak ownernya ya? Ini coklatnya ini rasanya gimana, Mas? Mewah, rasanya manis biasa atau bagaimana, Mas? Enak, mewah. Enak, mewah. Nggih, lumer. Halo dulur, iki penampakane menu-menu jajanan khas Piscok Lumer Sidoarjo, ownernya Mas Krisna dulur. Si enom dulur wonge. Nah, ini menunya ini yang saya order ini ada 3 dulur. Ini piscok plus keju dulur harganya Rp14.000. Yang satu ini piscok nyoklat full harganya Rp15.000, dan ini yang mix dulur onok vanila, onok keju dan lain-lain harganya 17,5. Lah ini sebelah saya ini kiri kanan ini Mas pelanggan di sini dulur yang sudah 1 tahun berlangganan di sini. Tak sandera di sini ben review bisa dulur. Wis gak suwe-suwe langsung tak coba itu dulur seenak apa rasanya piscok lumer Sidoarjo Mas Krisna yang coklatnya lumer bikin kamu baper. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang piscok coklat keju dulur, tak coba itu sih. Coklatnya gede-gede ini dulur. Wah, brutal temen coklatnya. Sangat keras ketika dimakan. Coklatnya benar-benar mewah dulur, cocok sesuai dengan pelanggannya ini tadi ngomongnya coklatnya mewah dulur. Bapak aku makan di sini aja, nongongnya kayak ngelok. Memang sesuai dengan ekspektasi saya dulur.
dari penampilan tadi memang coklatnya terlihat mewah banget. Monggo Mas Lukman, monggo sampean coba. Monggo. Ya wis pasti cocok lho ruang pelanggane 1 tahun lebih. Ya. Kelebihan dari Pisok Lumer Sidoarjo ini dari coklatnya lho. Benar-benar mewah lumer di mulut lho. Tapi urung baper aku. Tak coba isi itu emane lho. Ini yang piscok full nyoklat dulur, bikin kamu lapar dan baper. Oh, ini yang mix 17,5 lur. Dan berarti cocok ono keju ini lur. Dan poin penting di piscok Lumer Sidoarjo ini, pisangnya ini matangnya pas, orang ono seperti lur. Nah ini kelebihannya, mangan piscok itu harus mateng, tidak keras dan tidak lembek. Lah ini sesuai dengan ekspektasi saya lur. Terus pasti sangat recommended lur. Untuk kalian yang mager malas keluar rumah bisa langsung order di GoFood lur. Lokasinya ini juga mudah dicari karena ada di Jalan Raya Pondok Jati Sidoarjo. Seperti biasa nanti alamat lengkapnya Google Maps-nya akan saya share di deskripsi, tinggal tul sampai lokasi, gampang banget dulur. Regane murah, harganya rasanya istimewa. Mau apa? Tidak ngelamun ya langganan ini. Lumpis, kalau saya bilang ini lumpia pisang dulur. Sangat fresh, enak. Cocok untuk kalian sing senengane nongkrong nyangkruk disambi makan piscok Lumer Sidoarjo dulur, sambil minum kopi susu, buat nonton-nonton movie, nonton drakor, cocok ini lur, buat menemani kalian nyantai. Nah kita coba ini lur, pisang nyoklat full sampai mendongkrong lur, saking gedung nih. Tampilannya juga sangat menarik. Saya kira masih sangat terjangkau dengan harga 15.000 karena banyak lur. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lur. Benar-benar full coklat lur. Coklatnya ini pasti coklatnya mahal ini. Nah. Ngeri lur. Hati-hati sing lemu-lemu iki kaya awak dhewe iki bahaya ya. Enak, mantap. Kalau kalian yang suka manis-manis wis pasti sangat recommended, layak untuk dicoba lur. Selain keras pisangnya juga, saya ulangi lagi, pisangnya ini matangnya pas, tidak lembek dan tidak keras. Gak ono sepet-sepet ya. Sangat pas di mulut saya tuh lur. Monggo Mas. Nggih, monggo. Cek tahu lur, biasa review jenan ini ada pelanggannya. Suasananya sangat ramai karena ada di Jalan Raya Pondok Jati Sidoarjo. Benar-benar full coklat lur. Untuk mencari sosial medianya juga sangat mudah karena ada di sini lur stikernya, sangat mudah dicari. Coklatnya ini benar-benar mewah rasanya lur. Mau main rojo isin isin mas. Nah ini saya tadi nyoba yang kebetulan dapat rasa keju lur. Ini ada rasa apa lagi nih? Wah kita lihat bareng-bareng. Wah itu warnanya ungu lur. Bukan green tea. Ini bukan juga blueberry. Apa ini mas jenenge mas? Ungu ini mas. Wah, ini jenenge tiramisu. Ojo ragu langsung tuku.
iku kang warak-arek nom bener-bener cowok nom ini bener-bener jajangan kekinian. Meskipun kemasan tampilan outletnya ini Indonesian street food, tapi rasanya rasa ala bintang 5 lho, cowok. Tunggu apa? Kayak tuan rumah ini nyawan-nyawan ini. Nah, saya coba mix lho, tiramisu dan coklat lho. Nah, benar-benar kaya akan rasa manis lho. Rasanya sangat nikmat. Tiramisu campur coklat. Terus benar-benar cowok-cowok lor. Ini benar-benar crispy dari kulitnya ini. Tipis tapi keras lor, enak lor. Sangat layak untuk dicoba. Saya mau gak dilanjut. Oke, terima kasih sudah nonton video saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk mendukung channel ini menjadi besar dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ojo lali mampir nyoba di Bistro Klumer Sidoarjo. Dulur, nikmati hidup ini. Jangan lupa beribadah dan berdoa. Oke, terima kasih. Dadah sik mas bro. Ojo lali mampir lur.